Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana sih mesin cuci berkembang menjadi alat canggih yang kita gunakan hari ini? Mari kita telusuri sejarahnya bersama-sama. Sebelum adanya mesin cuci, mencuci pakaian adalah pekerjaan yang melelahkan dan memakan banyak waktu. Pada zaman dahulu, orang menggunakan tangan untuk mencuci pakaian di sungai atau menggunakan papan cuci sederhana. Teknik ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Masyarakat Mesir kuno, Romawi, dan Yunani menggunakan berbagai metode untuk mencuci pakaian. Mereka menggunakan air, ambu, dan pasir untuk menggosok pakaian hingga bersih. Perkembangan mesin cuci modern dimulai pada abad ke-18. Mesin cuci pertama yang dipatenkan oleh James Washer pada tahun 1797 oleh James King. Mesin ini menggunakan berputar yang digerakkan dengan tangan. Pada tahun 1851, James King memperkenalkan mesin cuci dengan drum yang bisa berputar secara manual. Ini adalah langkah besar dalam mempermudah proses mencuci. Revolusi besar berikutnya datang pada awal abad ke-20 dengan diperkenalkannya mesin cuci listrik. Pada tahun 1909, Alva G. Fisher memperkenalkan mesin cuci listrik pertama yang dinamakan Thor. Mesin cuci Thor menggunakan motor listrik untuk memutar drum dan mengocok pakaian di dalam air sabun. Ini menghemat banyak tenaga dan waktu bagi pengguna. Selama beberapa dekade berikutnya, teknologi mesin cuci terus berkembang. Pada tahun 1940-an, mesin cuci otomatis pertama diperkenalkan yang dapat mengisi air, mencuci, membilas, dan memutar tanpa tenaga manusia. Perkembangan ini mengubah cara orang mencuci pakaian dan membuat prosesnya lebih efisien dan pastinya nyaman. Mesin cuci modern telah berkembang jauh dengan fitur-fitur canggih seperti pengatur waktu otomatis, berbagai mode pencucian, dan teknologi hemat energi. Beberapa mesin cuci bahkan dapat terhubung ke internet untuk pemantauan dan kontrol dari jarak jauh. Fitur-fitur ini memberikan kenyamanan dan efisiensi yang luar biasa bagi pengguna, menjadikan mencuci pakaian tugas yang jauh lebih mudah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kerja mesin cuci. Pada dasarnya, mesin cuci terdiri dari beberapa komponen utama, drum, motor, pengatur waktu, pompa, dan pengontrol elektronik. Drum adalah tempat di mana pakaian ditempatkan. Drum ini berputar untuk menjabat pakaian dengan air dan deterjen. Motor bertugas menggerakkan drum dan pompa, mengalirkan air masuk dan keluar dari mesin. Pengatur waktu dan pengatur elektronik mengatur siklus pencucian seperti mengisi air, cuci, membilas, dan mengeringkan. Siklus pencucian biasanya dimulai dengan mengisi air ke dalam drum. Setelah itu, deterjen ditambahkan dan drum mulai berputar untuk mencampur pakaian dengan air sabun. Setelah tahap pencucian selesai, air kotor dipompa keluar dari drum dan diisi kembali dengan air bersih untuk proses pengelasan. Pada tahap akhir, mesin cuci akan memutar drum dengan kecepatan tinggi untuk mengeluarkan air dari pakaian, membuatnya setengah kering dan siap untuk dijemur atau dikeringkan lebih lanjut. Lalu, apa sih yang akan terjadi di masa depan? Tentunya, teknologi terus berkembang dan para ahli sedang bekerja pada inovasi seperti mesin cuci dengan teknologi AI yang dapat mengoptimalkan pencucian berdasarkan jenis kain dan tingkat kotoran. Mesin cuci pada masa depan akan lebih efisien, hemat energi, dan bahkan lebih pintar dalam hal fungsionalitas dan kontrol. Itulah sejarah singkat dan cara kerja mesin cuci dari masa ke masa. Mesin cuci telah berevolusi dari alat sederhana menjadi perangkat canggih yang kita andalkan setiap hari. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak konten menariknya. Butuh elektronik, ingat Duta Elektro.